ambil benah lahluh ni lah sebab buat berjalan ni. Dia gaduh yang benar besar, tetapi benah lahluh tak buat begitu. Amat-amat ti menyebab dia rengik habis. Pasal nak mari besar, mari lahluh dulu. Boleh terkata dia antara tak kujali, jangan duk bergaduh benar besar, tinggal benah lahluh. Tak boleh. Bunga mutu, mutu jangan tinggal sangat-sangat di strata dia. Tinggal strata tak boleh pergi mutu. Benah lahluh ya. Dah itu ya. Ha. Mutu tinggal strata tak hidup. Kereta tinggal switch tak hidup. Ya lahluh ya tu. Hak semua tu tayar nak besar juga ada kot tayar. Strata hidup mulai dulu. Dah itu ya. Kalau strata hidup biar tak boleh pergi puluh kot air dah. Tayar boleh pergi tapi strata mampu tak boleh pergi. Ni nak saya katanya benda kecil jangan buat halak bala. Nah, ha, oleh itulah nak saya kita semua ni jangan buat halak bala, jaga baik-baik. Ha, oleh itu sebagai terakhir iaitulah babo ceramah mana wi amanah. Ha, jaga baik-baik kita semua mana mari ni nanti terimalah amalan babo. Satu babo nak wi di antaranya amalan untuk kita pelembut hati anak. Anak kita besen tak reti dengar kata pun tak reti tak sem mengaji lawai orang tua. Ini amalan hak almarhum lah bosik warung. Dia beri di antaranya kepada salah satu tok guru sekaya di marhum tu. Babo mak babo wi ke babo ni. Iaitulah amalan nak pelembut hati anak kita baca Yasin selepas maghrib. Selepas maghrib kita baca Yasin. Sudah baca Yasin habis itulah. Jangan baca sekerak. Nama Yasin wa ilaihi turja'un. Ha, lakar pun buat. Supaya lakar dia panggil apa? Ha, galak.